Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Juwata Krikil digelar Selasa pagi. Dalam Musrenbang yang masuk ke wilayah Kecamatan Tarakan Utara ini, pembangunan di Juwata Krikil dapat dipercepat demi kenyamanan masyarakat. Pembangunan juga merupakan suatu proses. Musrenbang yang diadakan oleh Kecamatan Tarakan Utara dihadiri oleh seluruh delegasi dari setiap kelurahan. Masing-masing kelurahan memberikan pandangan dan menjelaskan prioritas pembangunan yang telah dirembukan dalam Musrenbang tingkat kelurahan. Salah satu delegasi dari Kelurahan Juwata Krikil mengungkapkan bahwa dalam Musrenbang akan diberikan dana minimal 50 juta rupiah dan itu sangat diapresiasi karena dinilai dana tersebut akan sangat membantu pihak kelurahan. Namun, bagi setiap kelurahan sangat mengharapkan jika dana nantinya dapat dicairkan agar pihak kelurahan setempat akan selalu melakukan transparansi serta selalu mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dana serta pembangunan. Sudah terrealisasi pada tahun 2021, selanjutnya berjalan dengan baik. Saya yakinkan itu beneran apa aspirasi yang selama ini yang dikepinginkan oleh masyarakat, bahkan RT, tingkat kelurahan berjalan dengan baik. Kami percaya itu. Seluruh delegasi berharap dengan adanya dana, nantinya dapat dipergunakan sebaik mungkin dan sedikit banyak membantu meringankan beban masyarakat dalam menanggulangi perbaikan pembangunan setempat. Jubaida Azahra, Ekuator TV. Untuk nanti diprogramkan tahun 2020.